Saudara, Polda Bali menyita mobil supercar Lamborghini dengan plat palsu bertuliskan Domogatsky yang digunakan warga negara Rusia. Polisi menyebut mobil mewah ini juga menunggak pajak sekitar 104 juta rupiah. Lamborghini Aventador berplat palsu yang digunakan warga negara Rusia disita polisi. Saat ini pengguna mobil tersebut berada di Dubai, Uni Emirat Arab, sehingga belum bisa dimintai keterangan. Dari pemeriksaan diketahui mobil Lamborghini ini milik sebuah perusahaan di Bandung, Jawa Barat. Sebelumnya, mobil berplat palsu ini sering mondar-mandir di jalanan Denpasar, Bali. Di bukti kepemilikan kendaraan, ternyata yang punya ini adalah salah satu perusahaan di Bandung. Sergei ini keberadaannya setelah kita terawang ada di Abu Dhabi, takut dia datang. Oh, di Abu Dhabi. Ternyata takut juga dia datang. Sudah berapa lama? Dubai, ya. Sudah berapa lama dia pegang mobil ini? Kita harus menunggu di Sergei dulu. Sejaknya seperti yang rekan-rekan sudah tulis di awal, nunggak nih 103 atau 104 juta.